nih ya. Hari ini sebenarnya nggak gitu fit, tapi tadi udah berasa agak enakan dikit. Jadi kita live sebentar ya. Ini dinasti yang sangat menarik teman-teman dan susah untuk cari di mana-mana. Ini pusatnya peradaban Xia Dynasty yang menguasai jalur sutra di tahun 1000 sampai 1200-an. Jadi kurang lebih 200 tahun aja. Abis itu mereka dikalahkan oleh Mongol, oleh Yuan Dynasty. Dan as we know, Yuan Dynasty itu ngeludesin semua sisa-sisa catatan-catatan. Serangga. sorry. Ada lebah. Sorry. Jadi kaget deh yang nonton deh. Jadi hanya di sini sisa-sisanya, ini hasil galian-galiannya, tidak banyak catatannya tapi ada artefak-artefaknya dan ada hal menarik yang kita bisa lihat di dalam ya. Kayak ukuran manusia gitu. Kalau kemarin kita di kuburan yang di Han Dynasty kita sempat lihat kan pintunya kecil-kecil banget sampai kita mikir apakah orangnya emang sekecil-kecil itu. Terus yang figurin-figurin yang pelayan-pelayan juga kan pendek-pendek banget kan. Kita ngomongnya pelan-pelan ya, karena ini di dalam museum. Koko Alvin lagi nanyain ke kayak the professor here, apakah benar manusia-manusia zaman dulu itu benar-benar pendek-pendek banget? Apa di sini kurang nutrisi karena gurun-gurun atau gimana gitu? Karena kita lihat nanti di dalam sepatu kecil-kecil, meja kursi kecil-kecil, peti mati kecil-kecil, nggak normal gitu ukuran manusianya kan? Apa emang iya di sini kayak gitu? Gitu ya. Jadi ini kita udah masuk di dalam museum Tangut Empire Historical Relics in Wuwei City. Jadi kita di kota Wuwei. Nah, di sini adalah pusat dinasti Western Xia yang isinya adalah orang-orang Tangut. Mereka punya aksara sendiri, punya bahasa sendiri, dan ini paralel dengan timingnya Song Dynasty. Nah, di sini ada penjelasannya sedikit ya. Dari abad ke-11 sampai abad ke-13 Masehi, di sini ada Western Xia Kingdom. Western Xia Kingdom. Kenapa yang di kuburan kemarin di membership C aku nggak bisa nonton? Oh, itu kan yang kita jalan-jalan ke dalam kuburannya udah nonton semua. Itu aku kasih ekstra bonus buat member kuburan yang kedua. Jadi kemarin kita masuk ternyata baru satu kuburan, ada satu kuburan lagi. Okay, jadi Western Xia Kingdom itu dia dikalahkan sama Mongolia tahun 1227. Itu actually bukan cuma Xia aja yang dikalahin sama Mongolia, tapi juga dinasti Ming itu juga akhirnya ditaklukkan. Akhirnya hampir seluruh China daratan bahkan sampai ke Eropa Timur ditaklukkan semua sama Yuan Dynasty ya, sama Mongol. Genghis Khan dan Kubilai Khan gitu. Nah, terus sisa-sisanya secara catatan-catatan kerajaan semuanya dihancurin. Termasuk juga keagamaannya mereka ya. Mereka itu agamanya Buddha di sini. Jadi ini hasil dari galian-galian, relik-relik yang ditemukan seadanya aja. Oke, tapi tanpa relik itu kita benar-benar sama sekali jadi nggak tahu apa-apa mengenai Xia Dynasty. Ini museumnya 2 lantai, masuknya free. Penjelasannya kebanyakan hanya dalam bahasa Mandarin. Ini kita butuh bantuan Koko Alvin ini. Siapa ini? Selamat siang juga, Bui Qian, Philadelphia. Kia, ya ini di dalam museum Xia Dynasty. Ini yang namanya Li Deming. Li Deming. Marga Li ya. Orang mana? Orang sini. Oh, Wuwei. Karena mereka dulu makanya Tuoba. Tapi setelah mereka ikut ke orang Han kan, dikasih Marga Li. Maka Li, mereka pakai Li. Oke, aku juga bingung kenapa mereka kan punya dinasti sendiri, punya peradaban sendiri, kenapa jadi Li? Dikasih nama ya, dikasih surname ya? Iya, dikasih surname. Hah.
kayak saya name tang aku juga dikasih sama yang satu lajat zaman dulu. Dulu belum ada tang dikasih itu makanya. Oke. Okay. Yen halusnya juga dikasih sih. Oke. Okay. Halus aja. Oh, interesting. Dia bilang yang orang ini di Li Deming dia ambil balik tempat ini. Oh. Karena dia sama owner the small country sih. Bolak balik ambil. Oh, rebut-rebutan. Yeah, finally dia ambil balik sini. So important orang ini. Important for Wei. Yeah. Copper out artillery. Sudah ada senjata dari copper ya, dari tembaga. Ini mereka dulu Xixia lawan sama Song sama Liao. Oh, Xixia sempat lawan sama Song juga. Mereka timingnya bareng sih sama Song dan Dynasty. Sama Song sama Liao, tapi Song Liao Xixia semua di lawan sama Mongol. Yuan. Hancur semua. Hancur semua kalah sama Mongol. Nah, ini bentuk kotanya. Jadi kota-kota zaman dulu, ini maketnya ya. Kota-kota zaman dulu itu biasanya berbenteng, terlindung oleh sebuah tembok ya, berbenteng seperti ini. Terus double layer perlindungannya dengan parit. Parit seperti ini. Jadi kalau mau diserang oleh kerajaan-kerajaan lain, at least mereka punya waktu untuk persiapan karena ada dua layer pertahanan ini. Tembok yang tinggi dan parit. Terus ini jembatannya tinggal ditarik aja sama mereka, didiriin. Jadi pasukan yang mau nyerang juga jadi susah kan, gak ada jembatannya. Nah, kotanya rapih ya. Zaman dulu udah rapih gini loh kota-kotanya. Tapi gak terlalu padat, gak terlalu banyak. Masih banyak tanah kosongnya. Gak kayak rumah-rumah zaman sekarang dempet-dempet. Yang tadi aku di pintu depan, orang itu paham banget. Oh gitu. I think he's the professor. Yeah, because he explains to the others tadi. Yeah, dia explain semua. Dia bilang gimana? Ya, yeah, nanti sama sana aku balik ke sana. Okay. Coba kita lihat hasil galian-galiannya ya. Ini ada yang besar. Gedung yang rusak, damaged building element in the shape of a head of beast, kepala bentuknya. Nah, itu aslinya bentuknya kayak gitu, yang lengkapnya. Kalau catatan-catatan kerajaan semuanya udah dihancurin sama UN. Official-official documents nih kayak gini. Sekarang hancur-hancur sisa-sisanya aja. Operator cards. Nah, kalau nonton film-film kerajaan kan suka ada kayak orang tuh kayak punya ID card yang tinggal di kawasan kerajaan ya. Punya tanda pengenal. Nah, ini modelnya begini nih. Ada keluar kota harus pakai harus ID. Bawa gituan kayak punya paspornya lah ya. Punya tanda pengenal itu siapa? Jingpo. Ini kenapa ada yang ditulis replika-replika begini? Karena yang aslinya itu udah dibawa ke museum yang lebih besar. Di kota-kota yang lebih besar. Jadi meskipun zaman dulu Wuwei dinasti Xixia itu pusatnya di sini, di Wuwei. Tapi saat ini Wuwei itu bukan kota besar. Jadi dia kayak kebagian sisa-sisanya atau replikanya aja. Yang aslinya dibawa ke ibu kota provinsi yang sekarang. Mangkuk emas, gold bowl. Terus ini uang zaman dulu, uang perak zaman dulu pakai ginian ya. Udah kaya banget nih yang bisa pegang beginian, duit gede nih. Kalau yang miskin-miskin pakai yang koin-koin kecil-kecil. Ini replika dari dokumen-dokumen resmi pemerintahan. Terus ada salinan dari buku Sun Tzu, The Arts of War. Ini kalau teman-teman yang suka baca mungkin pernah dengar ya. The Arts of War dari Sun Tzu. Nah, ini ada salinan dalam bahasa Tanggut. Bahasanya orang Xixia Dynasty.
ini juga dari bangunan-bangunan, tapi bangunannya sudah rusak. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, di zaman dulu tahun 1000 sampai 1200-an, mereka sudah bisa bikin sedetail, seglossy ini atap rumah, atap bangunan. Udah ada mata, ada gigi, bisa sedetail ini. Ini Buddha Scripts. Ya, dari catatan-catatan ini, Buddha Scriptures, salinan kitab suci Buddha, dari sini kita tahu bahwa budaya mereka di dinasti Sisya itu adalah beragama Buddha. Lebih banyak ke Buddha sih. Banyak Buddhismnya. Dan di atas ini, ini adalah meaning of their law. Hukumnya ya. Ya. Coba salah satunya hukumnya apa? Nah, coba ini aja, gampang. Buat ambil rental fee. Oh, diatur sama hukum ya untuk bayar uang sewa ya. Ini semua buat rental. Rental-rentalan. Ini buat yang kano-kano buat air irrigation. Irigasi. Yeah. Sistem irigasi juga diatur di undang-undang ya. Nah, ini buat toko kecil kaki lima, tax kaki lima. Oh, kaki lima juga harus bayar pajak, diatur undang-undang ya. Wow, dari detail tahun banget. 1000-an. Jadi Western Xia Dynasty itu dari tahun 1038 sampai 1227 Masehi. Sekitar 200-an tahun. Tiga generasi ya, tiga raja. Ini tulisannya apa, sayang? Liangzhou Da Yun Si, dekat sini, Da Yun Si. Sini namanya Liangzhou kan? Ini ada pagoda-pagoda yang berarti Buddhismnya ya, kelihatannya. Oh, ini sutra-sutra juga dari Buddha juga. Tanggut Sutra of Universal Door Chapter of Avalokitesvara Bodhisattva. Ya, ini Kuan Yin, semua Kuan Yin. Buku-buku zaman dulu mereka belajar agama Buddha mengenai Kuan Yin. Ini bahasanya bukan bahasa Mandarin, tapi bahasa mereka sendiri, bahasa Tanggut. Kadangnya mereka setelah jadi negara sendiri, mereka mulai pakai contohnya dari Mandarin dan mereka bikin huruf mereka sendiri. Oh, inspired by Hanzi. That's why tulis the Hang mirip Pien ya. Yes, model-model strokes-nya mirip, tapi hurufnya beda. Di sini juga ada huruf-huruf Tibetan. Oh, Tibetan juga kan Buddhanya kuat ya. Tapi ditulisnya di kayak di talenan kayu gitu. Ini Tibetan wooden tablet for praying. Oh, ini papan-papan doa. Ini papan-papan doa dari kayu. Original ini. Yes. Mulai rame museumnya. Yep. Nah, ini juga hasil dari galian-galian. Bayangkan dari tahun 1000-an sampai 1200-an nih, mereka sudah bisa bikin pottery sehalus ini dengan warna-warna ya. Ini ada warna hitam putih, ada warna hijau, terus ini juga potongan-potongan atap nih. Ini potongan atap, warnanya glossy menyerupai bambu. Tapi ini warna, dia bukan bambu asli. Semua bahannya pottery dari clay, dari tanah liat. Ini juga. Ini yang suka kita temui kalau ada atap-atap tuh ya, bagian ujung-ujungnya ada bulat-bulat gini. Ini pottery dari zaman Sisya Dynasty. Semua, ini kecil banget nih. Lu bisa bandingin lah sama jari aku, kecil sekali dia. Kelihatan ada sekolah datang nih. Ada sekolah ya. Ah, ini ada yang lucu banget bentuknya. Nah, ini kayak botol minum. Cakep banget. Kayak botol minumnya Army ya. Kalau zaman sekarang. Dulu aku zamannya sekolah, zaman SD pernah punya botol minum ijo mirip begini. Aku juga nak tahu ini fungsi apa. I think this is for drinks. Mungkin for pee bottle. Pee bottle? Buat pipis? Yeah. Masa zaman secakep dulu, ini? Kayak gitu. Pee spot gitu ya? Iya. Yeah. Cakep amat. Nah, ini ada yang udah pecah-pecah tapi disatuin lagi. Ini arkeolognya juga berusaha luar biasa nih untuk nyatuin lagi yang udah pecah-pecah.
Ini jewelry-nya, gold earrings. Udah pakai anting-anting emas ya zaman dulu ya. Anting-anting emas. Oh, modelnya begitu. Jadi udah zaman dulu tindiknya pakai apa ya, gede begini. Serem juga. Selain pakai emas, pakai turquoise juga, batu ya, batu yang biru itu. Ini puncak atau atapnya pagoda. Pakai copper. Ya. Pakai tembaga ya. Kevin, sehari jalan-jalan pakai mobil, makan dan lain-lain bisa habis berapa di China? Oh, tergantung gaya hidup lah. Tergantung gaya hidup dan tergantung di mana, karena beda provinsi beda biaya hidup. Kita selama di Xinjiang sehari antara 1 sampai 2 juta, jadi sebulan sekitar 50-an juta. Tapi kalau di provinsi lainnya, kita bisa masak di mobil, bisa tidur di mobil yang gak terlalu ekstrim suhunya, gak sampai 1 juta sehari. Ini Ta Yun Si yang tadi, ya. Nanti ke sini itu, ya. 1910 yang foto di. Tahun 1910 apanya? Foto di. Oh, ini di foto di tahun 1910. Ya. Sekarang masih bagus begini gak ya? Enggak tahu deh. Sayang, ini tahun 363 tuh apa yang terjadi? Yang waktu bikin. Oh, dibuatnya tahun 363. 363 itu... 1006. Qin Dynasty dong sudah. Iya. Udah abis Cao Wei kan di sini. Oh, sekolah sudah datang. Oh, ini satu-satunya stel atau batu bertulis peninggalan dari Xixia Dynasty yang benar-benar ada tulisan pakai bahasa Xixia dan bahasa Mandarin ya. Bahasa pakai Hanzi. Ya. Ini asli ya. Ini bukan replika nih. Ini asli betul-betul. Yang lainnya semua udah dihancurin sama orang Mongol pada saat dinasti Western Xia ini ditaklukkan. Nah, ini sertifikat tanah nih, beli tanah. Beli tanah sertifikatnya ditulis di atas kayu seperti ini. Jadi ada bukti ya dia udah beli tanah. Ini kontrak. Ada kontrak dibuat di lembaran seperti ini, kertas zaman dulu. Walnut, ada juga walnut dari antara tahun 1038 sampai 1227. Stone mill juga ada. Ini ada mainan ya, porselen bentuknya anjing. Terus ada lukisan-lukisan di kayu, wooden painting. Ada lukisan anjing, ada lukisan babi. Ini ada porselen lagi, bentuknya kepala kuda. Ini patah nih, berarti tadinya kuda. Yang ketemu kepalanya aja. Oh, ini porselen juga, bentuknya anjing. Porselen, pot. Pot zaman dulu nih. Udah umurnya 1000 tahunan. Banyak ya hasil temuannya ya. Meskipun secara catatan-catatan resmi, catatan mengenai kerajaan semuanya udah dimusnahkan, tapi luckily mereka bisa menemukan benda-benda lainnya. Sehingga at least kita bisa membayangkan di zaman itu sudah ada apa. Jadi kayak gini, kettle-kettle dari copper, ya, dari tembaga, peradabannya sudah peradaban tembaga. Terus tadi clay juga banyak ya, tanah liat. Mereka udah bisa ngebentuk-bentuk tanah liat menjadi pottery yang cakep-cakep. Udah pakai warna, atap-atapnya juga udah berbentuk cakep-cakep. Ini silver inklots, ini duit.
Ini senjata nih. Senjata. Ini bagian atasnya pot. Copper pot. Bagian atasnya doang ada handle-nya tuh. Kaitnya. Ini juga dari atap. Tuh, udah bisa bikin beginian loh 1000 tahun lalu loh. Atap-atapnya udah cakep, udah dicat glossy-glossy. Shiny. Oh, udah shiny sekali. Nah, ini buat makanan-makanannya ditaruh di mangkuk-mangkuk seperti ini. Piring juga ada ya. Jadi mereka pakai piring, pakai mangkuk. Ini mungkin vas bunga atau buat minuman, buat arak. Ada lagi yang mirip botol minum tadi. Yang tadi hijau ya. Yang ini hitam. Porcelain flat pot with double handle. Nah, ini porselennya ada yang berbentuk Buddha, patung Buddha, warna hitam ini, black glaze porcelain Buddhist. Ini juga menunjukkan bahwa di zaman tersebut, 1000 tahun lalu, orang-orang sini mempelajari agama Buddha. Ini bentuk-bentuknya yang zaman dulu dipakai kayak gini. Ini buat lampu ya. Buat menerangi ruangan. Ini cakep sekali. Mereka udah bisa bikin guci sebesar ini. Dengan motif bunga peony. Banyak sekali ya pottery yang ditemukan dan banyak yang masih utuh. Banyak yang masih cakep-cakep banget nih. Ini ada yang udah glossy begini warnanya. Nah, mangkoknya agak kecil-kecil ya. Porcelain bowl. Masih utuh-utuh ini. Ini lucu juga ya, kerja jadi arkeolog, kita gali-gali tanah terus nemuin ginian gitu loh. Cuma harus benar-benar punya apa ya, punya passion untuk jaga sejarah. Jadi jangan udah nemu-nemu jadi pajangan di rumah sendiri deh atau dilelang dapat duit. Ini kan kalau bisa ditaruh di museum begini, terus bisa gali-gali tanpa merusak gitu ya, masih utuh, nggak kena pacul krek gitu, patah gitu kan sayang. Ini harus kerjanya nih, mesti benar-benar serius, ini mesti menghargai sejarah. Ini cakep sekali. Ini buat wine. Ini bentuknya mirip yang tadi kamu bilang buat tea bottle sayang. Jadi sebenarnya buat wine maybe. Oh mungkin. Iya kan mirip sekali bentuknya kayak yang tadi. Iya. Ini juga ada yang kecil nih. Ini mah cakep udah. Tuh halus buatannya. Mau sekolah anak SD teman-teman. Xiao Peng Yo datang ramai-ramai belajar sejarah karya wisata mereka. Nah, kita lebih cepat aja dikit karena kalau udah papasan sama mereka ntar lebih ribut. Ini tebak apa coba? Ini bantal dari porselen. Siapa yang pernah tidur di bantal dari porselen? Dingin kayaknya. Cukup tinggi sih tapi bantal. Cukup tinggi ya. Okay. Nah ini duit-duitnya, koin-koin. Jadi kalau yang banyak duit bawanya itu silver inglot yang gede. Yang ini receh nih. Ini rakyat jelata bawanya ini nih. Selamat siang juga Hendrik Wijaya, Andi Kiang. Barang antik tidak ternilai di China paling banyak ya. Nah, ini koinnya adalah koin dari Tangguts. Tangguts ini orang-orang Tangguts yang Xixia Dynasty ya. Nah, koin-koin mereka seperti ini of course berbeda dengan negara tetangganya yang di saat yang sama
ada negara tetangganya adalah Song Dynasty. Ini orang Han ya, Song Dynasty. Mereka duitnya kayak gini, lebih gede-gede nih. Mirip tapi tak sama. Song juga. Ini juga Song Dynasty ya. Oh, Song banyak sekali duitnya. Ini copper. Copper. Ah, this one is copper. Yeah. Ini dari tembaga. Ini island. Yang ini dari besi. Nah, ini menarik. Lihat teman-teman sepatunya yang ditemukan dari gali-galian di tanah ini. Sepatunya kecil sekali, coba bandingkan sama tangan aku. Nah, cuma segini nih. Tuh, bisa bayangin ya. Kecil sekali. Kecil sekali benar-benar tuh. Seberapa sih? Tuh, jempol yang muat tuh. Kaki apa yang segini? Kaki bayi segini mah. Nah, ini yang sepatu dewasanya dari kulit, leather shoes. Cuma segede tangan orang, nih. Nah, tingginya sama ya, ya segitu. Nah, dari gali-galian juga ditemuin potongan dari bahan wool dan tali wool. Jadi dulu orang-orang udah bisa bikin bahan wool. Spinning wheel dari batu. Spinning wheel dari keramik. Oke, okay, let's go up. Oke. Okay. Kita langsung naik aja ke lantai berikutnya. Kita kejar-kejaran sama Xiao Peng Yo, teman-teman kecil. Ke kanan dulu. Oh. Ini budaya center. Iya, ini pusat budayanya. Ini bilang about the huruf. Ah, huruf-huruf mereka kenapa? Ya, yeah. Sini. Nah, huruf ada contohnya kayak gini. Any conclusion? Ini ada kayak kiri kanan. Nah, kayak ini kiri. Mm-hmm. Ini jali. Kalau ini di kanan, mm-hmm. yang dari jali kaki itu. Mm-hmm. Oh, budaya kaki dibungkus-bungkus. Sepertinya bukan dari zaman Sisia ya. Dan bukan dari area ini. Yang kaki dibikin jadi kecil itu sayang. Di Qing kan? Iya, itu Qing Dynasty. Itu budayanya orang Man. Man. Manchu. Man. Itu grandmanya mama aku masih digituin. Sampai jalan aja susah. Mesti digotong. Kiri kanan. Di apa ya? Di bopong, bukan digotong. Di bopong. Do you want to explain di, that? Di sana ada tulis apa nadanya pakai mereka, pronunciation-nya pakai mereka. Tapi contohin dari Han kebikin huruf tulisan-tulisannya. Yeah. Oh, oke. Okay. Ya, yeah, maybe Kazakh bisa learn juga daripada pakai bahasa lainnya, maksa kan. Nah, di sini bilang budaya mereka. Budaya mereka ada Confucius. Ada Konghucu juga. Konghucu juga. By the way, di seberang museum ini ada Temple Confucius yang besar, terbesar dan paling terawat di Kansu Province. Namanya Wen Miao, cuma masuknya bayar. Iya. Yeah. Nah, ini Confucius, ini Taoism. Ada Taoism juga. Oh yeah, ya itu Tao. Taoism. Ada Buddha juga. Oh. Tridharma berarti mereka ya. Iya. Yeah. Fo, Tao. Kongzi. Kongzi. Jadi memang tiga budaya itu udah dari abad ke-6 sebelum Masehi. Udah berurat berakar lah. Tapi kelihatan Buddha paling jago. Buddha paling dominan. Iya. Buddha paling dominan ini dari lukisan-lukisannya. Kemudian kalau di tempel-tempel sekarang tuh banyak yang dibuat dari plastik kan. Buddha-buddhanya ini yang dari zaman dulu itu dibuatnya dari clay. Jadi memang dari dulu udah seperti ini nih. Dibikin patung Sakyamuni kecil-kecil begini. Oh, selain Sakyamuni ada juga pose yang Buddha with three hands. Ini memang jalur sutra teman-teman. Jadi ada budaya apa dari Asia Selatan, dari Asia Tengah, masuk lewat sini. Termasuk juga dari Arab, masuknya juga lewat jalur ini, jalur sutra. That's why juga di jalur ini banyak orang Hui, karena Hui itu orang Han yang leluhurnya udah menikah sama orang-orang dari Central Asia, dari Arab, Timur Tengah ya. Sehingga banyak dari mereka yang memeluk agama Islam.
Cuma ini dari galian-galiannya Sisia, ini kan masih zaman dulu ya, jadi masih Buddhism yang kuat. Sebagian berupa kerajinan gerabah. Ya, betul. Gerabah-gerabah dari clay, tapi juga ada copper. Ada iron juga. Dan udah pakai color ya. Ini ada potongan dari bronze head. Ini kepalanya yang hijau itu, bodhisattva, bahannya dari bronze atau dari perunggu. Kalau yang ini dari clay, dari tanah liat. Ini dari clay. Ini clay juga dan sudah color, udah berwarna. Wow. Nah, ini clay pagoda. Bocah-bocah udah naik semua. Ramenya. Yuk. Satu cup kata. Oke. Ini dia mold. Mold ya, untuk ngebentuk yang tadi clay-clay itu bukan dibentuk satu-satu diukir pakai tangan, bukan, tapi ada cetakannya nih. Ini cetakan bentuk api, flame, ada cetakan bentuk floral atau bunga-bunga. Nanti kalau udah jadi kayak gini nih. Tuh. Ini megamendung. Megamendung, cloud pattern. Megamendung ya. Baiklah, ini lukisan-lukisan, lukisan di kayu ya. Lukisan-lukisan di kayu, lukisan jenderal. Lukisan scholar, wanita-wanita. Ya. Termasuk juga lukisan yang berbau Buddhism. Ya. Oke, so. Mereka juga pakai kayak orang Han bikin itu. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Bener. Nah, I want to show them this one. Aku mau kasih lihat ini, teman-teman. Nah, mumpung bocah-bocah belum sampai sini ya. Ini coffin. Ini adalah peti mati. Coba lihat. Koko Alvin boleh di sebelahnya. Biar bandingin ukurannya. Kecil banget. Kecil banget. Sekepala doang. Nih. Ini coffin. Ini bukan resize ya. Memang ditemukan bentuknya segini. Gitu. Wooden coffin. Mm-mm. Nah, ini coffin yang lebih besar. Sepanjang satu lengan doang. Satu lengan doang. Ini wooden coffin. Juga dari Western Xia Dynasty. Dan ini yang lebih kecil lagi. Jadi selain sepatunya yang super-super kecil, coffinnya juga ternyata kecil. Dan kalau teman-teman ingat kemarin kita mampir ke, itu dari Han sih, lebih sebelumnya lagi ya. Han Dynasty punya 800 tahun sebelum yang ini. Itu pintu masuk ke kuburan kecil banget kan. Pendek. Terus si bentuk-bentuk patung-patung itu juga, pelayan-pelayannya kan kecil-kecil banget kan. Nah, ternyata di sini kita nemuin lagi bangku kecil banget. Nah, Koko Alvin boleh di sebelah. Segitu bangkunya. Jadi kalau bilang buat bangku anak-anak, even lebih kecil lagi dari bangku anak-anak zaman sekarang. 25 cm, iya. Cuma segini. Cuma even lebih kecil dari tangan aku. Kecil-kecil banget bangkunya. Ini mejanya. Cocok sama size mereka sana sih. Iya kan, cocok sama ukuran mereka. Coffinnya aja segede gitu. Jadi kita sampai mikir, apakah benar orang-orang zaman dulu tuh sekecil-kecil ini? Apa mungkin karena ini daerah gurun-gurun, mereka nggak punya cukup nutrisi makanan sampai orangnya kecil-kecil? Iya. Ya. Kasian nggak? Kasian dong kalau yang datang segede-gede Kuan Yu. Kuan Yu gede loh. Iya. Dia punya senjata 41 kilo kan? 82 cin. Oh, 82 cin. Artinya 41 kilo senjata dia. Belum orangnya. Segede apa itu yang kuat ngangkatnya? Nah, ini juga artefak-artefak yang ditemukan. Relics-nya. Tapi ini gede sih. Ya, ini besar-besar. Ini bronze pot. Pot. Ini buat masak. Lucy itu bukan miniatur ya? Bukan. Emang temuannya segede gitu.
apa adanya itu. Bukan replika. Dan bukan replika juga. Ya. Jadi menarik ya, sekecil itu. Tuh, bangkunya segitu doang. Mejanya juga. Kemarin juga kalau teman-teman ingat kita masuk ke kuburan. Nah, itu gimana caranya orang at least 4 orang ngegotong jenazah masuk ke dalam kuburan? Pintunya cuma sekecil itu kan? Petinya juga gimana masuknya gitu loh. Kalau ukuran normal sekarang. Ini udah Ming ya. Bronze statue of Tian Quan, Heavenly God bronze statue. Oh, ini dari Ming Dynasty udah. Ming Dynasty. Ming Dynasty itu setelahnya ya, udah 1308 sampai 1644. Jadi setelah Yuan Dynasty, si orang-orang Mongol itu ngancurin Xia, dan yang take over Mongol, yang mengalahkan Mongol, itu orang Han lagi di dinasti Ming. Jadi ini dua generasi afterwards setelah si Xia ya. Ini orang Ming. Orang Ming begini modelnya. Baju-bajunya, topinya. Kalau Qing kayak gini. Kalau Qing itu udah gayanya orang Man. Manchu. Kayak gitu. Kalau lihat lukisan-lukisan kayak gini di film-film, ini udah pasti Qing Dynasty. Oke. Okay. Laila, Laila. Kids Laila. Loh, kok ada bule di sini? Ini adalah orang Ukraine. Ukraine. Orang Ukraine, dia di 1A something to 1980-an. 19 something. Dia sampai 1900-an. 20th century kan? 19th century, 20th century kan? Uh-uh. Nah, dia 5 or 6 times masuk ke sini dan bawa balik orang 24,000 buku of related to Xia. Loh, ngapain dia bawa? Nyuri aja. Buddha painting 500. Nyuri dong. Most of them belong to Xia. Dia semua bawa balik ke Ukraine. Sekarang di Rusia. Sekarang di Rusia. Oh, dulu masih gabung ya. Ya, dulu masih. Rusia masih banyak Xia things di di Rusia sekarang. Kasian dicuri. Mereka ambil buat apa? Enggak paham. Emang ngerti? Cuman dulu. Yep. Ya semayung ya. Oke. Okay. Anyway. Tentang itu coffin sama itu sebatu. Iya. Yeah. Tadi aku tanya orang jaga di sana ya. Iya. Yeah. Ke mobil dulu atau bagaimana? Gak apa-apa, sambil jalan aja. Aku tanya dia, dia bilang itu nggak ada masalah karena dulu orang zaman dulu sudah kaki kecil, dan aku bilang zaman dulu orang suka kaki kecil bukan mulai dari Qing baru gitu ya, iya harusnya enggak kan, iya, dan dia bilang itu, dan dia change itu dari anak karena dulu orang kalau beli suka pakai tongzi itu maksudnya child to ikut to beli kan. Kemana? Lihat itu di depan ada rame-rame. Bawa chai tu beli bersama kan? Okay. Bawa chai. Pindah kok Alvin. So itu coffin kecil. Sebenarnya the yang kecil bawa chai taruh di the main coffin samping. Dan sepatu kecil juga kayak gitu, mereka dapat dari sana. Oh gitu. Jadi belum tentu sepatu yang beneran dipakai sama anak-anak. Iya mungkin anak waktu itu udah enggak ada. Oh, oke. Okay. Dan itu pintunya for welcome. Kenapa pendek, dia bilang biasa dulu mereka udah masukin coffin segala macam. Baru bikin pintu kecil, cari kecil. Biar orang enggak bisa steal things. Enggak bisa nyuri karena di dalamnya ada porselen lah, ada harta benda segala macam. Duit lah segala macam kan. Ya, oke, okay, teman-teman. Kita sudah sampai ke, kita sampai ke alun-alun kota. Salah satu dari begitu banyak alun-alun di kota Wuhan, ramai sekali sama orang-orang tua. Ada yang olahraga, ini semua alat olahraga occupied.
ada yang berjemur, ada yang main alat musik, ini juga nyanyi. Kita samperin deh satu-satu deh, kita lihat. Semua alat olahraga occupied, nggak ada yang kosong. Orang Han kalau udah tua pada pakai bajunya merah rata-rata. Rame ya. Begini suasana alun-alun di siang hari. Jadi orang-orang kalau udara dingin gini senang untuk berjemur di sinar matahari. Penuh sampai sana. Penuh semua. Sampai sana ujung. Koko Alvin mana? Koko Alvin hilang. Oh. Sayang, puterin dikit yuk. Lihat yang cowok-cowok pada ngapain, bapak-bapak. So, I can imagine kalau kamu udah tua, kamu maunya ngapain? Enggak lah. Di sini enggak ada orang main magic. Kita lihat ya kehidupan sehari-hari. Manula di sini, lansia di sini. Ngapain mereka? Ini juga nyanyi, nyanyi sama main musik. Kelihatan mungkin nanti ada end of year, ada kompetisi, ada apa? Latihan dulu. Ini pada bawa bangku lipat masing-masing karena nggak kebagian bangku. Mungkin mereka tahu biasa udah penuh, nggak kebagian. Keluar ngobrol aja. Keluar kongko. Kongko. Oh, pada bawa bangku-bangku sendiri. Main kartu. Ini juga bawa sendiri-sendiri, teman-teman. Ini nggak kebagian. Main kartu. Aduh, tangan udah trembling-trembling. Masih main kartu. Nggak usah terlalu masuk. Sekali. Kenapa? Apa semua? Nggak apa-apa. Tahu aja, kan? Hah, ini pakai remi. Seru ya? Koko Alvin malu-malu nge-shoot orang-orang tua. Sampai sana semua penuh. Dan di sini alun-alun bukan cuma ini doang, asli banyak banget. Semuanya penuh aja. Udah musimnya sih ya, udah ada sinar matahari gini, udara juga nggak terlalu freezing cold. Kalau yang cewek-cewek bajunya merah aja. Yang cowok-cowok hitam aja. Oke, nah yang merah di depan tembok merah itu adalah tempel Konghucu, Confucius. Di tembok semua. Ini tempel gede banget, termasuk terbesar dan paling terawat di Kansu Province. Unfortunately, pakai tiket masuknya. Oh. Hah? Siangnya nyanyi, malamnya ngedance, asik katanya. Bener. Jadi sibuk ya mereka sebenarnya ya. Iya, dua-dua kelihatan. Wangi. Aduh. Penting ya, tahu satu alat musik ya. Iya. Nanti dua bisa main nih. Jadi Koko Alvin mau belajar alat musik apa? Belum waktu ya. Itu di depan museum yang tadi kita explore ya. Xixia Dynasty Museum. Tapi iya. Yang tadi tentang olang itu menurutku ada olang ke juga gitu sih. Iya. Karena kalau di sini makan apa? Iya kan, gurun-gurun pasir kan. Dan aku baca mereka dulu selendang ke mana-mana kan. Yang Nikola, dia selendang ke, contohnya dia selendang ke Sung.
Song juga ada ngasi balik ke mereka juga, bukan cuma mereka kasih, Song juga ada bukan kasih balik. Upeti tapi timbal balik ya, segala macam kan. Susah lah kalau enggak mereka. Iya, oh itu anak-anak udah pada mau bubar. Nah itulah teman-teman, berhasil kita akhirnya setelah menunggu 2 malam kita berhasil explore Xixia Dynasty Museum. Eh sayang mau kemana? Pamit dulu dong. Kabur aja. Mana so, ada di sana? Sekarang kita mau lanjutkan perjalanan ke arah Lanzhou. Kita nggak explore temple-nya karena bayar. Kalau tempat ibadah bayar, aku agak ilfil sih. Belum tentu bisa shoot di dalam. Belum tentu bisa juga. Mm-hmm. So anyway, kita masih lanjutin perjalanan ke arah Lanzhou sekitar 200 berapa puluh kilometer? 50-an. 250-an kilometer. Mungkin udah malam lah kita sampai ke Lanzhou. So sampai jumpa besok di Lanzhou teman-teman. Bye-bye. Bye.